Di video ini, saya akan tunjukkan cara untuk membuat tulisan melengkung di Microsoft Word. Contohnya seperti yang kita lihat di layar komputer ini ya. Oke, ayo kita mulai. Pertama-tama tentunya kita harus ketikkan tulisannya. Oke, untuk mengetik tulisannya, kita klik Insert. Kemudian di tab Insert ini, kita ke WordArt. Ya, kita ke WordArt ini. Kemudian kita pilih gaya tulisan yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, saya akan pilih tulisan yang sederhana ini saja. Oke, saya klik tulisan jenis ini. Oke, kemudian ketikkan tulisan yang kita inginkan. Misalnya nih, saya tuliskan tutorial Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, setelah itu, masih di tab format, kita ke text effects. Oke, di text effects ini, kita klik, kemudian kita arahkan mouse kita ke transform. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita seleksi follow path ini, ya, kemudian kita pilih salah satu dari lengkungannya. Di sini ada melengkung di atas, ini melengkung ke bawah. Kemudian ini ada berbentuk lingkaran, dan ini berbentuk lingkaran yang di tengahnya masih ada tulisan ya. Oke, kita pilih saja melengkung ke atas. Atau di sini tulisannya R ya. Oke, kita seleksi R ini atau melengkung ke atas ini. Nah, bentuknya akan seperti ini pada awalnya. Jadi, kita harus lakukan sedikit pengaturan supaya lengkungannya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, contoh. Nah, contoh misalnya kita perkecil ya, kotaknya ini. Oke. Kemudian kita tarik turun sedikit ke bawah. Oke. Hingga lengkungan yang kita inginkan. Nah, ini. Nah, kemudian kita juga bisa atur yang bulatan kuning ini. Oke. Agar terlihatnya lebih agar melengkungnya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini ataupun teman-teman ingin yang seperti gini ya, terserah sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke. Nah, sebagai contoh saya akan buat seperti ini. Nah, setelah itu coba kita keluar dari seleksi tulisan melengkung ini. Nah, kita lihat tulisan melengkung kita sudah jadi ya. Oke. Nah, apabila teman-teman ingin melengkung ke kiri maupun ke kanan juga boleh. Oke, kita seleksi tulisan melengkung ini. Kemudian kita tekan mouse kita di rotate ini atau rotasi ini, kemudian kita putar. Nah, bisa seperti ini juga ya, ataupun teman-teman ingin lengkungannya di sebelah kanan ya, bisa juga putarkan ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, apabila teman-teman ingin melengkungnya ke bawah seperti ini. Oke. Nah, kita kembalikan melengkungnya ke atas. Demikian saja cara untuk membuat tulisan melengkung di Microsoft Word. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.